Oke, semuanya saya Glenn Rider dan kali ini aku akan coba review yaitu barang yang ada di depan kamera ini yaitu ini. Langsung aja sini aku bikin video karena emang udah sebulan aku nggak upload sih, jadi biar ya ada video aja coy. Jadi mungkin langsung aja kita coba review yaitu Wonder Ride Book Honda. Nah guys, jadi ini apa ya, bisa dibilang tuh item ya item tambahan sih buat si ini kolektif lah item dari Cyber yaitu si Wonder Ride Book. Jadi itu beda sama si Wonder Ride Book apa ya, holder guys ya. Soalnya kan yang di holder tuh di sabuk deh, apa ya, di bagian kanan kiri gitu di pinggang. Kalau ini tuh kayak cuman buat nyimpan si Wonder Ride Book-nya, jadi kayak di tempat penyimpanannya gitu coy. Nah karena dia tuh di cyber apa ya, temanya adalah buku guys, jadi pasti kalian sendiri tahu lah ya kalau buku itu tempatnya di mana, yaitu di rak buku guys. Nah si Honda itu artinya adalah resi rak buku guys, jadi apa ya, aku niatnya ini sih pengen beli semua ini Honda, terus aku pengen kayak perpustakaan gitu coy. Cuman nggak tahu sih nanti apa ya bakalan bisa apa enggak, cuman ya adalah ya ya ngeliatin budget dulu coy. Saya aku pengen bikin banget sih untuk si perpustakaannya si ini Wonder Ride Book-nya, jadi kalau kemungkinan bisa bakalan keren banget sih kemungkinan. Oke, jadi sini aku dapat loose aja guys ya, yaitu di Facebook hari ini dengan harga 90.000 coy, yaitu cukup murah. Dan sini tuh apa ya, ada satu part yang mungkin rada apa ya, ya hilang guys ya, jadi dari si sellernya juga yaitu bagian atasnya buat numpuk ke atas gitu nanti tuh hilang, so cuman ya nggak bawa lah, nggak terlalu masalah. Jadi mungkin langsung aja kita coba ini rakit. Jadi penuh itu emang kayak gini sih untuk si basicnya. Jadi untuk si apa ya, di boxnya kalau nggak salah ada dua versi sih, yang dimana tuh ada yang versi regular sama yang dari si Zero One Wonder Ride Book tuh ya. Jadi harganya beda juga coy pasti, cuman sini tuh yang regularnya, jadi cuman dapat si dua ini. Jadi ini untuk satu apa rak tuh ada apa ya, apa namanya, tiga slot guys ya. Jadi untuk si satu ini, jadi ini kalau digabungin itu dua ini, jadinya tuh 6 guys ya. Jadi emang satu box itu udah dapat dua sini sih, jadi apa ya, totalnya ada 6 ini rak buat nyimpen si Wonder Ride Book-nya. Jadi mungkin langsung aja ya kita coba rakitnya. Jadi rakitnya juga cukup gampang guys ya. Oh iya, bukan aku coba review ini dulu kali ya. Nah jadi untuk warnanya juga pastinya basic semua sih, cuman ada kayak warna abu gelap gini, terus sama ada abu yang ya abu silver gini coy, nggak terlalu silver juga sih. Terus ada tulisannya yaitu Honda-nya ya, jadi ini ya lumayan jelas lah ya. Soalnya aku kan jarang baca ini coy, tapi ini kalau dibaca adalah Honda coy atau rak buku nih ya. Oke, mungkin langsung aja kita coba bagian ini rakit. Jadi apa ya, sini tuh ada bagian bawahnya nih. Jadi untuk bagian bawahnya tuh yang ada kayak gininya, yang buat nge-trigger si tombol yang ada di Wonder Ride Book. Jadi bagian bawahnya kan kayak gini, ngedap depan. Terus lanjut kita mungkin apa ya, bagian samping dulu kali ya. Oke, samping gimana coy, aduh aku juga ada dulu pas tadi udah masang terus di ini lagi pas mau buka coy. Kalau ngisi apa ya, kalau ngisi nggak salah, buat salah nih, wah kayaknya salah coy. Oke, ntar ini gini, kayak gini sih ini sih. Oh iya benar, kalau udah masang gini nih tinggal di slide aja nih ya. Nah dia bakalan ngunci sendiri coy, jadi ini bakalan kenceng nih ya. Oke, kita kesini berarti, bener nggak sih? Oh bener kok, oh iya bener kayak gini. Oke sip, mantep. Terus kita lanjut lagi yaitu bagian si belakangnya guys ya, belakang dulu coy. Oke, jadi belakang juga sama aja kayak gini, tinggal dipasin aja yang si, jadi kalian tuh harus ngeliat si ininya nih, jadi harus pas gitu coy. Nah gini juga harus di slide aja ke bawah set. Nah udah, dia bakalan kencang juga guys ya. Oke, ini udah cukup membantu. Terus yang terakhir adalah bagian atasnya yang kayak gini coy ya, jadi itu kayak gini masangnya kalian. Oke, nah ngetarat ya, terus tinggal di slide aja coy set. Nah udah jadi guys, itu satu box buat si Wonder Ride Book-nya, yaitu si Wonder apa ya, Wonder lagi, Wonder Wonder Ride Book lah ya, jadi kayak gini. Jadi ini apa ya, kalau udah banyak pasti paling keren banget sih. Jadi gini ya, ini yang aku bilang tadi bagian apa yang hilang tuh bagian sini guys ya, jadi kayak buat part apa yang buat atasnya gitu. Misalnya kan kalau di bagian bawah tuh nah ada kayak gini coy. Nah sini aku nggak dapat part yang buat si nonjolin sini guys ya, yang buat masang bagian si empat ini. Jadi cuman bisa bagian sampingnya doang nanti ya, tuh yang bagian sini sama sini ya. Kalau ini kan bisa tuh ya ke samping itu, cuman dia tuh nggak bisa ke atas coy. Cuman ya udah lah, nggak apa-apa lah ya. Kayak mungkin waktu aja kita harus coba gitu dulu sih ini satunya coy. Oke, bagian bawah dulu, terus ini apa, oh wafer goblay gila, kaget sendiri hancur. Oke, apakah bener, oh salah sebenarnya, masih bingung lah ya. Yang penting kalian tinggal ini aja coy, soalnya kalian sendiri main rakit sendiri juga pasti bisa sih, soalnya ini juga gampang juga, gak kayak rakit Gundam coy yang susah. Oke, kayak ini juga kayak gini. Oke, jadi kalau video ini ada yang nonton ya syukur aja guys, soalnya aku juga masih bingung sih. Aduh lagi nggak ada budget coy buat beli lagi nih ya, apalagi Beyblade coy ya. Aduh, Beyblade X juga kalau salah udah muncul si KW nya sih, cuman masih rada mahal coy. Aku lihat di Tokopedia ada yang jual 80.000, aduh itu
Lumayan lah ya harganya, jadi aku nunggu saya. Mungkin bakal ada di Naiso. Kalau ada Naiso juga bakalan apa ya, syukur banget lah ya mungkin. Oke, kira-kira gini, jadi ini udah jadi nih ya, untuk si dua Hontana atau rakbook ini. Jadi itu bisa dipasang kayak gini ya, untuk yang samping, jadi kalian tinggal lemasin sini ini sama si ini saya. Oke. Oke, atas sama bawah nih ya, terus pas. Duduh. Nah, kalau udah kayak gini kan dia bakalan bisa ini nih anak, bisa nyatu gitu coy. Cuman kalau ke atas emang ya nggak ada sih ya, jadi emang tuh ya nggak ada, benar-benar nggak ada sambungannya sama sekali gitu, jadi emang hilang dari si sananya. Cuman ya udahlah, makanya harganya juga aku minta dikurangin coy, jadi cuman 90.000 nih ya. Oke, mungkin langsung aja kita coba praktekin, yaitu aku belum coba masangin ke semua ini ya, apa TX Wondered buku yang udah aku punya. Jadi ini aku masukinnya yang versi TX DX semua. Nah, itu ada apa ya, bisa dibilang itu ada dua cara ngedisplay di Honda Index. Jadi ada yang dimasukin kayak ini nutup gitu, terus yang kedua itu buat satu buku aja guys. Jadi mungkin aku coba yang ini dulu kali ya, tuh yang satu buku aja. Jadi caranya gampang banget, tinggal ditaruh di tengah aja coy, dan dia bakalan bunyi juga nih ya. Nah, tinggal jadi kayak cuman buat ngedisplay si satu buku yang spesial mungkin aja. Jadi kayak gini. Cuman ya ini enggak safety sih, jadi enggak aman sama sekali. Soalnya itu ini juga langsung jatuh coy. Jadi enggak ada sama sekali ya, enggak ada keamanan sama sekali lah ya. Jadi langsung aja kita coba praktekin, yaitu yang ini normalnya itu kayak gini guys ya. Ini juga bakal nge-trigger si tombol yang di sini. Cuman kadang emang enggak sih, dan ini juga lumayan tricky guys ya. Soalnya emang harus pas banget coy. Aduh, koplak. Ada kan, susah. Nah, kalau pasti bakalan bunyi guys ya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi itu si Lion Senki. Kita masukin putri wek-wek di sini nih ya. Duh, tuh kan. Jadi emang ada tricky sih. Jadi enggak semuanya itu bisa ke pencet tombolnya dengan benar coy. Nah. Anjay, shit man. Oke, lanjut. Yaitu yang kedua. Kita punya ada Torai Kariperas. Kuningnya mantep nih. Ada kan. Susah coy, harus pas nih ya. Kocak sih emang. Oke, mantap. Oke, kita punya satu lagi, itu ada Peter Fantasista. Nah, sip. Oke, terakhir itu ada si Jakun Toto Mamen Novi guys ya. Aduh, koplak, belum masuk coy. Anjir, belum masuk, udah bunyi duluan nih. Nah kan. Oke, kira-kira kayak gini sih untuk si penampakan diri si Wrightbook Hontana kalau udah dipasangin sama buku-buku coy. Dia udah lengkap nih ya. Jadi ganteng banget coy. Semua ini aku belum bisa bayangin sih kalau ini banyak banget apa ya, si Hontananya sama buku-bukunya itu pasti bakalan mantep banget guys ya. Soalnya aku pengen banget lengkapin si Wrightbook ini coy. Aduh, cuman masih belum ada budgetnya nih. Oke, kira-kira mungkin kayak gini aja sih. Mungkin apa ya, ini juga review ya, review gabut coy. Aku juga beli ini cuman pengen, apa ya, hiasan ya buat ngelengkapin aja guys ya. Kalau mungkin cuman apa ya, segini aja mungkin untuk review dari si Wrightbook Hontana ini guys. Jadi mungkin apa ya, bagiannya mungkin ya ada saran-saranan buat konten apa gitu, ketepannya bisa komen di bawah guys ya. Ya karena aku juga lagi bingung banget coy, sumpah. Kayak mungkin sampai jumpa di next episode dan bye-bye.